Kelompok tani bahagia di Nabire melaksanakan panen padi Nusantara 1 juta hektar. Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah mendukung Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Gerakan Nasional Panen Padi 1 juta hektar dengan menggelar panen padi bersama kelompok tani bahagia Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat 10 Maret 2023. Kegiatan panen padi 1 juta hektar ini dihadiri Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaludin, perwakilan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Nabire, serta para kelompok tani bahagia Bumi Raya. Kegiatan panen padi 1 juta hektar kelompok tani bahagia tersebut diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaludin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Ismail Jamaludin mengatakan pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan kepada kelompok tani bahagia Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat yang bersemangat dalam melakukan penanaman padi sehingga pada hari ini kita boleh melaksanakan panen raya Nusantara 1 juta hektar dan dapat terrealisasikan apa yang menjadi program pemerintah pusat yaitu mengenai ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati masyarakat Kabupaten Nabire dimanapun berada, hari ini tanggal 10 Maret oleh kelompok tani dari kelompok tani bahagia di Kampung Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire sedang melaksanakan panen raya. Seperti yang tadi kita lihat, kita sudah melaksanakan panen raya berdasarkan arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan panen raya di masa tanam pertama di seluruh Indonesia yang terdata 1 juta hektar. Oleh karenanya ini adalah untuk mengantisipasi krisis pangan yang terjadi oleh dunia sehingga kita di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Nabire dengan melakukan panen raya ini dengan peningkatan pupuk sehingga panen yang diharapkan dapat maksimal. Oleh karenanya kami berharap kebutuhan akan pangan khususnya beras dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Nabire dan beberapa kabupaten lain. Baik, untuk Kabupaten Nabire sendiri berapa banyak hektar yang panen, maksudnya berapa jumlah untuk Kabupaten Nabire sendiri? Tadi Pak Kabit 350 hektar yang sementara lahan produksi. Ini yang sementara yang tersebar ya. Untuk Nabire Barat saja ini khususnya 350. Nanti datanya tadi saya ada pegang tetapi minta maaf ada di HP sehingga beberapa juga distrik lain dapat juga melakukan hal yang sama karena adanya peningkatan pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga panen raya hari ini adalah hasil dari pemberian pupuk yang maksimal oleh pemerintah pusat. Itu saja yang kami harapkan ke depan oleh pemerintah pusat, kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat kelompok tani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya Kementan, Kementerian Pertanian. Siap. Kabupaten Nabire dapat tergolong menjadi kabupaten mandiri pangan yang dimulai dari Kampung Kalibumi Nabire Barat. Sehingga apa yang sudah capai hari ini, kedepannya dapat memenuhi kebutuhan pangan baik untuk Nabire dan Provinsi Papua Tengah. Demikian Humas Kabupaten Nabire melaporkan.